Yo guys, welcome back di Stefanos and Jeff Family. Dan hari ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan keluar Jakarta naik kereta api ke salah satu kota yang indah banget, yaitu naik kereta Gajayana dari Jakarta ke Malang. Kayak gimana ya perjalanan kita dan apa aja yang akan kita temui sepanjang jalan ini? Yuk ikutin perjalanan aku yuk. Jakarta Malang. Welcome back di Stefanos and Jeff Family. Oke guys, aku hari ini udah ada di stasiun Gambir ya, Jakarta. Nah, ini adalah stasiun di Jakarta untuk kita kalau mau pergi ke luar kota, ke Jawa, daerah-daerah Jawa, dan nggak dilewatin kereta Jabodetabek ya. Ini mau ajakin kalian naik kereta Gajayana ke arah Kediri. Kayak gimana? Yuk, perjalanan aku yuk. This is my ticket ya. Ini belinya di PT KAI websitenya. Atau di Shopee juga bisa. Oke, sudah jam 18.22. Nanti jam 18.40 keretanya datang. Aku harus masuk sekarang nih, cek KTP sama KTP-nya ada ini. Ada. Pertama, kalau nggak divaksin, belum divaksin boleh kan tapi Mas Yan? Ini untuk vaksinnya sendiri ada kelonggaran Mas Yan. Apa? Ada kelonggaran ya? Udah ada ya. Makasih ya. Silakan. Lagi ngetik-ngetik nih. Tadi di jalur 3 atau 4, ini jalur 3 atau 4 benar-benar kita naik sekali lagi ke atas ya. Jadi ada di lantai 3 nih. Gajayana. Oke, kita masuk ya. Oke, kita gerbongnya satu-satu guys. Nanti kita lihat kamar mandinya. Oke, ternyata kursinya dua. Iya, nomor 5D. Oke, sekutu satu nomor 5A. Kita cari nomornya, itu ada nomornya ya. 1C, 2C, 2D. Ada gambarnya juga. C. Gelap ya. Buang air besar bisa? Bisa. Oke, makasih ya. Nah, ini kursinya ini bisa diputer nih, guys. Tuh, mantep ya. Oke, guys, jam 16.40 waktunya jalan nih. Bagi selimut, masih masnya tuh. Jam berapa dibagi selimutnya? Oke, jam 6.54 dibagi selimut langsung. Jadi kalau mau tidur bisa nih. Nah, ini juga ada colokan listrik ya. Ini aku bawa nih. Bawa apa sih? Tadi di mana kas? Nah, ini aku bawa ini nih. Chargeran buat. Oke, ini dia speed railnya ya. Dia berjalan 102 km per jam nih. Guys, jam 7.30 kayaknya ada mbak-mbak nganter makanan nih. Oke, mulai ada makanan-makanan. Nasi goreng berapa, Kak? Nasi goreng 40.000. Iya. Kalau kopi berapa? Kopinya 15.000. Kopinya ada. Oke, kita mau lihat kamar mandinya sekarang. Di tiap persimpangan gerbong itu ada kamar mandi nih guys. Ini jangan sampai di pintu keluar. Oke, ini dia kamar mandinya. Cukup sempit ya. Nama sabar nyala nggak? Nyala air. Nyala guys. Semua nyala ya. Ini katanya bisa pup. Mohon periksa kembali barang bawaannya sebelum meninggalkan. Dilarang membuang benda dalam kloset. Satu, gerbong 2. Katanya ada resto setelah gerbong 4. Oke, kita jalan ya. Oke, di antara gerbong ini nggak boleh merokok, dilarang merusak fasilitas, dilarang mengotori dinding kereta. Gak boleh tidur di lantai sini. Dilarang membuka gorden saat kereta berjalan. Oke, sini.
ini dia gerbong kelima ya. Ini dia restonya. Kayak gini ya. Oke. Mau pesan makan nih. Mbak ada makanan apa aja? Makanannya tuh ada nasi bogana. Nasi bogana kayak gimana? Ini. Kayak gitu, ha, terus? Nasi ayam filet. Terus apa lagi? Ini cumi mie. Enggak mau. Mbak, kalau ke belakang gerbongnya sama kayak yang eksekutif satu tadi. Oh, sampai berapa gerbong sih ini, Mbak? 8. Iya. Makasih. Kalau makanannya sendiri ini berarti bukan masak di dalam kereta ya? Bukan, Bapak. Berarti dari Jakarta gitu. Apa dapat suplai lagi dari mana, Mas? Kalau kita kan tergantung sama SRQ. SRQ kan kayak pembawaan makanan, biasanya itu ada makanan dari Jakarta terus dinaikin di refill lagi di Cirebon. Oh gitu. Meskipun habis enggak habis di refill dari Cirebon, Madiun sama Semarang. Oh, berarti ntar ada masuk lagi nasi goreng ya? Enggak ada. Soalnya kita SRQ-nya cuma dari Jakarta aja pembawaan 50 porsi. Oh, jadi ini menunya cuma 50 porsi aja? Iya. Kalau habis itu udah enggak ada lagi nanti sampai Kediri, sampai Malang. Ada, masih ada menu frozen, tapi itu masih nanti. Jam berapa kira-kira? Cirebon. 40.000, ini 13.000 coklatnya. Jadi total 40.000. Gorengnya dibawa ke sana, depan rumah. Stasiun Purwokerto saya diperhatikan kembali tepat pada pukul 23.30 hari masih dan sempat malam. Yeah.
transit apa ya? Solo kan ya? Solo. Kita telah menggunakan jasa transportasi kereta api Indonesia dan sampai jumpa di perjalanan Anda yang berikutnya. Stasiun Kertosono. Oke guys, time to get out. Kita udah sampai di Kediri. Aku karena aku mau ke Kediri, aku nggak lanjut sampai ke Malang. Oke, kita keluar. Nah, suasana stasiun Kediri jam pagi-pagi banget ya. Masih jam 4:30, ntar kita lihat jam berapa. Sepertinya sih keretanya on time. Dari tadi semenit pun nggak kelewat setetik pun kayaknya. Jam 4:40 kita sampai ya. Ya berarti sekitar jam 4:38 tadi aku turunnya ya. 4:37 on time karena itu udah free mau jalan lagi. Jadi kita keluar ya. Oke, akhirnya kita sampai stasiun Kediri ya, itu Kediri. Oke guys, thank you banget udah ikutin perjalanan aku naik kereta. Aku udah sampai di Kediri nih ya. See you next time, kita nanti naik kereta yang lain. Dadah, saya Stefan, saya pamit dulu, next time, bye-bye.